namanya siapa, men? Raffi Darmawansyah. Raffi Darmawansyah. Tinggal di mana, men? Di Rawamangun, Bang. Rawamangun. Jauh-jauh dari Rawamangun ke Bekasi buat jemput gitar, ya. Yo. Jadi gitar apa yang lu jemput hari ini, Bro Raffi? Apa ya? Gen L Tribute Legacy Made in Korea ini, ya. Korea. Yo, Korea. Oke, sebelumnya gue mau nanya, tahu Bang Bung Musik Bekasi dari mana sih, Bro Raffi? Dari YouTube pertamanya, Bang. Dari YouTube. Dari YouTube, terus gue apa ya? Lu ada di Dex IG lu, gue liat-liat gitu. Oh, dari YouTube. Yoi. Lo kepoin Instagram Bang Bung, ya. Iya. Terus akhirnya nih memutuskan untuk beli gitar di Bang Bung Musik Bekasi. Apa sih alasannya? Apalagi lu dari Rawamangun, ya, tiba-tiba kusluk-kusluk ke Bekasi mau jemput gitar. Ya, namanya juga beli gitar second, Bang. Oke. Kan nggak tahu ya kalau gitar second ibaratan kayak beli kucing dalam karung aja, Bang. Anjay, beli kucing kudu dalam aman gitu kan. Gua kan tahu lu ya, lu. Ya gitu dah, udah punya nama gitu. Oke. Okay. Gitar udah di lu kan udah enak tuh. Udah aman, ya. Iya. Yeah. Okay. Itu sih itu dong. Oke, okay. Dan awalnya lu tahu Bang Bung Musik Bekasi dari online. Terus akhirnya lo kesini langsung. Yoi. Gimana menurut lo nih? Dari online lo ke tokonya, ada bedanya gak sih, men? Antara online sama tokonya nih? Toko sama online. Mungkin kalau online kan lebih ini kan, kalau kamera ya. Yoi. Terus? Lebih bersih gitu. Lebih rapi, ya? Ternyata pas aslinya berantakan. Ya enggak juga sih. Enggak, terus barang-barang yang ada di sosmed ada semua di toko, ya, berarti, ya? Ada semua, lengkap. Lengkap, ya, berarti yang di foto itu beneran ada, ya, barangnya, ya? Ada. Oke, ini terakhir. Yuk. Coba dong kasih pesan-pesan dong buat teman-teman yang lagi nonton, mungkin subscriber atau followers. Apa ya? Alasan kenapa beli gitar di Bang Bung Musik Bekasi? Ya, ini namanya juga kalau lu beli second, kudu ya gitar bagus gitu. Kudu aman, ya kan. Kan lu nggak tahu kalau beli gitar second misalkan dari online gitu kan, ya. Lu nggak tahu fisiknya, kan. Kalau di Bang Bung Musik sih, kalau kawan gue bilang udah aman. Oke. Udah aman. Emang iya sih, udah enak ini. Jadi aman, ya, belanja di sini, ya. Yoi. Baik online ataupun datang ke lokasi, aman, aman. Yoi. Aman, ya. Banget, ya. Aman banget, udah set up juga. Wow, udah di set up gitar. Udah. Dapat senar baru gak? Dapat. Dapat beneran, ya? Nggak tahu ini apa. SIT, seat string. Senar baru original, ya. Berarti yang di video YouTube bener, ya. Bener. Gitar yang udah dibeli, udah di set up, dapat senar baru, betul itu, ya. Betul. Betul, ya. Anda tidak bohong, kan? Oke, Bro Raffi, thank you, ya. Oke, siap.